Kesehatan bareng gue Dina Dasuki di sini. Yuhuu. Assalamualaikum. Sebelum kalian nonton videonya, ayo dong subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya. Tinggal ayo dong dukung channelnya supaya kita nih makin rajin bikin videonya. Oke, oke, ya dukung ya, ya. Oke, thank you. Selamat menonton. Nah kali ini gue lagi ada di sebuah taman di Jakarta Timur, tepatnya di Pulau Mas, namanya Ria Rio. Taman Ria Rio ini tuh dulunya tuh kayak apa sih, ada waduknya gitu. Terus akhirnya diresmikan sama Pak Jokowi pas lagi jadi gubernur di Taman Ria Rio. Nah, tapi sebelum kita explore di Taman Ria Rio ini tuh ada apa aja sih, dan asik gak sih buat DJ di tempat lari dari kenyataan? Jangan lupa subscribe, klik tombol merahnya di sini, klik subscribe, like, dan share this video, dan juga kasih komentar ya, ya. Kasih komentar yang baik-baik, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Let's go, aku tungguin sampai sekarang. Dari sekarang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, let's go! Oke, jadi di sini juga ada satu tempat yang jadi Instagramable, tempat buat foto-foto paling keren. Nah, adanya di sini nih. Jadi kita langsung aja ya ke sana. Di situ ada pohon legend gitu di sininya, namanya pohon baobab. Nah, pohon baobab namanya lucu ya, cute banget baobab. Terus kalau nama Latinnya itu tuh Andanusia digitata. Andanusia itu Andanusia digitata. Nanti pokoknya dikasih tahu deh. Langsung aja ya. Kenapa pohonnya dibilang legend? Soalnya pohon ini tuh kayak pohon kehidupan gitu, guys. Jadi dia tuh bisa bertahan lama banget, terus dan dia tuh berumur panjang, terus dia tuh punya banyak berbagai manfaat. Dan si siapa tuh kayak batangnya itu kan gede banget kan nih, jadi dia bisa nyimpen air. Nah, langsung aja yuk kita sini foto-foto. Terus kayak di film-film gitu nggak sih, FTV-FTV di SCTV. Kalau di sini tuh syutingnya gitu kayak syuting-syuting di FTV SCTV. Oh my god, fun fact. Kita langsung main fun fact juga nih. Set. Tadam, ini dia pohonnya. Jadi Instagramable-nya tuh katanya sih kayak foto di sini, terus mungkin fotonya dari depan, jadi kayak ada di bukit-bukit gitu sambil lihat apa danaunya. Kalau di sini tuh jadi kayak terbaper gitu ya, soalnya di bawah pohon, liatin danau, ya ampun baper banget gak sih, guys. Nih. Makin kesini, view-nya makin bagus tuh. Waduh, gila, anginnya juga makin kenceng ya di sini. Jadi nikmat banget. Sekalian nih, sekalian aja. Oke, sekalian aja kita mau main fun fact di Taman Ria Rio. Katanya pohon ini, si pohon baobab ini harganya sampai 750 juta. Oh my god. Terus apakah benar atau tidak? Nanti kita tahu. Oke. Terus yang kedua, banyak berita-berita yang nyampein kalau di Taman Ria Rio ini tuh bau gitu, bau sampah. Nyatanya enggak kok. Sekarang di tahun 2019 udah enggak bau sampah lagi, guys. Jadi udah enak banget nih kalau kita nongkrong atau lari dari kenyataan di sini. Soalnya aku pas datang gitu langsung baunya tuh bau rumput. Jadi enggak bau sampah sama sekali sih gitu. Terus fun fact berikutnya, katanya di Ria Rio ini banyak banget orang yang buang sampah sembarangan. Itu benar terjadi. Nah, masih banyak banget nih sampah-sampah yang berserakan, padahal udah banyak tempat-tempat sampah yang disediakan sama si pemerintahnya juga. So, buat teman-teman jangan bertanggung jawab, udah harus bertanggung jawab sama sampah-sampahnya ya. Jadi ditaruh di tempat-tempatnya gitu. Oke, pilah sampah dengan bijak ya sih. Terus fun fact yang berikutnya, apakah Taman Ria Rio ini buka selama 24 jam? Ternyata jawabannya tidak, karena kita baru aja diusir dan sekarang juga kita udah diusir karena mau maghrib. Jadi jam 7 itu selesai. Thank you.
explore di Taman Ria Rio di sekitaran Pulau Mas. Buat teman-teman mau nggak kesini yang udah nonton nih sampai selesai, mau kesini nggak? Kalau kesini gampang aja deh, pokoknya cari aja Taman Ria Rio di sekitaran Pulau Mas. Aku sih kurang tahu ya kalau naik-naik kendaraan umum, kayaknya sih di busway juga bisa, Transjakarta juga bisa. Pokoknya kalau kesini dia jangan sampai sore-sore banget, soalnya jam maghrib aja tuh jam 6 udah ditutup tamannya, oke? Nah, dah segitu dulu aja. Bye-bye, annyeong! Udah disuruh pergi! Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Lari dari kenyataan. Kalau lari dari kenyataan, gak perlu yang mahal-mahal, gratis juga. Oke, let's go! Bye-bye, annyeong!